belakang ini adalah Funarium Sky Drone, yaitu ada beberapa drone yang auto maupun yang simulator itu ada di sini. Dan juga tadi saya lihat juga ada kapal selam dan kapal perang kayaknya yang ditujukan di sini. Tapi ini buatan dari mungkin dari klubnya sendiri. Saya juga kurang tahu, tapi kita lihat ada apa aja sih sebenarnya di dalam. Oke. Nah, di bagian sini bagian teman-teman yang membuat pesawat dari bahan apa ya? Foam ya. Hard foam kalau enggak salah. Terus habis itu diisolasi, terus dilem tembak. Nah, ini adalah salah satu jenis kegiatan yang ada di Funarium Sky Drone. Kita ke sebelahnya, ini ada paper plane kayaknya. Jadi membuat pesawat dari foam yang sudah disediakan, terus tinggal ditempeli sama stiker-stiker. Terus di sudut sini adalah permainan simulator drone. Jadi ini bermain simulator pesawat. Jadi ada remote, terus habis itu ada aplikasi simulator pesawat, terus dikendalikan via remote. Jadi seperti main realnya. Lanjut bagian sini, yaitu ini untuk drone pertunjukan ya. Jadi yang teman-teman pernah lihat kalau di langit atau di langit pada malam hari, terus ada lampu-lampu tapi bukan kembang api. Nah, itu sekarang bisa menggunakan drone, jadi bisa membentuk suatu pola yang sesuai dengan apa yang sudah di setting. Jadi ini drone-nya, pesawatnya itu ini. Untuk software-nya yang digunakan, coba nanti kita lihat di bagian sini. Sisi selanjutnya yaitu ada kapal selam. Nah, ini kapal selam di tempat ini ditunjukkan gimana kapal selam itu bisa naik atau turun dengan menggunakan balas ya. Jadi balasnya itu nyerap air, berarti lebih berat nanti kapalnya akan turun, kapal selamnya. Kalau balasnya ngeluarin air, maka kapal selamnya akan naik. Nah, ini simpel, menggunakan suntikan tapi yang versi besar. Thank you.
teman-teman, itu tadi kita sudah keliling-keliling ke beberapa booth yang ada di Funarium Skydrone. Nah, nanti untuk selanjutnya kita akan coba berkeliling ke tempat yang lainnya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.